Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, setiap malam Jumat ada segmen tamu malam Jumat yang akan menemani malam Jumat kalian. Dan segmen tamu malam Jumat kali ini ada Mas Ihsan yang akan membagikan salah satu pengalamannya ketika menolong temannya ketika mendapat gangguan akibat memiliki sebuah pengasihan yang didapat secara online. Tapi sebelum kita menuju ke TKP, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, langsung saja kita menuju ke lokasi di mana Mas Ihsan dan Mas Yuda telah berada di sana untuk membagikan ceritanya. Baik Mas Yuda, silakan sajikan STMJ malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Yuda Wahyudin dalam segmen Tamu Malam Jumat. Semoga kalian yang sedang menonton atau mendengarkan video kali ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan dalam segala urusan-urusannya. Nah, sobat Ada Apa Gerangan dimanapun berada, kali ini saya kedatangan tamu yang tidak lain adalah partner penelusuran saya di Osram. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran dengan penelusuran saya dan Mas Ihsan, bisa mampir-mampir ke Osram. Kali ini Mas Ihsan akan bercerita pengalaman temannya ketika menggunakan semacam pelet atau pengasihan yang ia dapatkan atau ia beli di sosial media. Assalamualaikum Mas Ihsan, apa kabarnya Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Yuda. Mas Ihsan mungkin bisa diceritakan nih pengalaman temannya waktu itu. Datang ke Mas Ihsan minta diobatin, apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh teman Mas Ihsan? Ya, baik Mas Yuda, saya akan ceritakan. Jadi pengalaman ini pengalaman yang dialami oleh teman kuliah saya. Sebenarnya kita udah lost contact, cuman 3 bulan yang lalu kita bertemu gitu. Okay. Tanpa sengaja di suatu kafe tempat kita nongkrong pas waktu mengerjakan tugas skripsi. Okay. Nah, awal mula kita bertemu lagi di situ ya, di kafe tempat nongkrong itu. Nah, nggak tahu kenapa teman saya itu waktu itu terlihat kelihatan sangat, wajahnya itu sangat muram. Wajahnya sangat muram, seperti yang gak ada semangat, gak ada gairah dalam menjalankan kehidupan gitu ya. Terus dia curhat sama saya. Curhat tentang kondisi ekonomi, perekonomiannya sekarang. Katanya dia dipecat dari pekerjaannya, kemudian dia juga diceraikan istrinya. Nah, setelah itu saya tanya, kok bisa sih orang sepandai kamu tapi kamu dipecat dari pekerjaan, terus kamu bisa diceraikan sama istri? Apa sih ada masalah apa sih dalam hidup kamu gitu? Soalnya nggak mungkin kan kalau misalnya dipecat tiba-tiba terus diceraikan istri secara
bersamaan, dalam waktu bersamaan. Nah, kita inilah kita curhat di sana. Nah, lama kelamaan setelah ngobrol itu, dia arah obrolannya itu menjurus ke hal-hal mistis sudah. Oh, okay. Hal-hal mistis. Jadi dia menceritakan gini, San, jujur ya, gua waktu itu naik jabatan, terus dapat istri, itu ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Oke. Okay. Emang hal-hal mistisnya apa sih? Gua nanya ke teman saya ya. Hal-hal mistis apa? Dulu waktu itu kan pas waktu di zaman masih kuliah, gua kan di, kita komunikasinya lu gua. Waktu kuliah itu gua itu sebenarnya kurang percaya diri, San. Kurang percaya diri, terus tuh sama cewek minderan. Gua bingung sebenarnya kok gua kayak gini. Terus setelah lulus kuliah, gua juga sulit cari kerja. Karena ini apa namanya? Karena faktor tidak pede itu, setiap interview gue gagal terus katanya. Ketemu sama cewek gue juga susah gitu, susah dalam komunikasinya gitu. Gue katanya gue frustasi lah di situ, frustasi banget. Nah, gue searching-searching di YouTube, searching-searching di website tentang bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri dalam jiwa seseorang. Okay, dia searching-searching di YouTube. Nah, San, gue nggak sengaja waktu itu nemu di situs Facebook, ya, di situs Facebook ada orang pintar yang menjual semacam pengasihan kayak gitu, tapi bentuknya itu masker aura. Oh, oke. Okay. Sama dia beli minyak pengasihan itu. Itu. Nah, setelah nemu setelah berteman di Facebook sama penjual atau orang pintar itu gitu ya, dia beli, setelah kenal sama orang itu, kemudian dia melakukan transaksi, dia belilah, dia pesan masker aura itu, terus dia juga pesan minyak pengasihan itu. Setelah seminggu datang barangnya, kemudian dia pakai. Oh, dia menggunakan masker aura dan minyak wangi itu. Dia pakai minyak aura, minyak itu, minyak pengasihan, kemudian dia pakai masker aura. Setelah dipakai dalam satu hari katanya, setelah dicoba, wah benar-benar, San, ini efeknya gila banget di diri gua. Gua jadi lebih berwibawa, dapat cewek juga gampang. Gua bisa dalam seminggu, gua bisa gonta-ganti cewek bisa berapa, 10-an lah itu dalam seminggu gitu ya. Cari kerja pun gua gampang, pindah-pindah kerja itu gampang banget. Terus rezeki itu gampang terus. Terus gue gampang disukai sama bos. Setelah gue pakai masker aura itu. Cuman setelah masker aura itu habis atau minyak pengasihan itu habis, gak tahu kenapa gue jadi nggak percaya diri lagi kalau misalnya gue nggak pakai masker aura itu. Pikiran gue yang tadinya percaya diri, wih, masalah tuh tambah banyak. Gue jadi kurang bergairah lagi, yang asalnya ya biasa-biasa aja gitu, standar, malah kebalikannya, dua kali lipat masalah gue malah nambah. Dia bilang kayak gitu. Jadi, nah, teman saya itu kan jujur ke saya, bilang
setelah pakai masker aura itu emang efeknya banyak banget ya gitu, efek yang menjanjikan buat apa ya, dapat cewek banyak, penghasilan gampang, terus tuh berwibawa, disayang sama bos, atasan gitu. Terus tuh yang tadinya tidak percaya diri jadi percaya diri, emang efeknya banyak. Tapi setelah kejadian tidak memakai masker aura itu, ternyata masalah malah nambah banyak. Dan juga ternyata kalau dia jadi masker aura sama minyak pengasihan itu jadi ketergantungan dipakainya. Jadi kalau misalnya udah habis nih, dan harganya pun ya mahal banget. Mahal ya? Ya, masker aura itu katanya ya, dalam satu botol itu dia bisa beli 3 juta. Itu 3 juta gitu. Iya, itu bisa dipakai seminggu masker aura itu. Bentuknya pasir, dipakai ke muka katanya hitam, terus dibilas biasa. Nah kalau yang minyak wanginya itu tuh baunya itu katanya kayak bau bau air kelapa yang udah lama. Akhirnya setelah menggunakan masker aura, menggunakan minyak pengasihan itu, teman saya jadi sukses lah, bisa dibilang sukses. Oke. Ya. Semuanya apa yang dia mau dia dapat. Seperti dapat istri kan, kemudian dia cerai. Dapat istri tapi cerai gitu. Okay. Dapat pekerjaan tapi akhirnya dipecat. Oke. Okay. Gitu. Yang awal-awalnya itu nggak kerasa sama dia, gitu, nggak kerasa apa ya, imbas jeleknya itu ke dia itu kerasanya ketika sudah dipakai lama. Okay. Ya kan, dia pakainya itu sudah 3 tahunan lah, 3 tahunan gitu. Dia merasakan frustasi itu setelah dia tidak menggunakan masker aura itu. Ada apa ya, jadi ada sebab juga bisa terjadi perceraian istrinya karena ada jin yang efek menggunakan masker aura itu. Dan juga hilang pekerjaannya juga karena ya dia real, bukan karena diri dia gitu, dia kerja. Jadi ada faktor lain yang membantu gitu. Jadi pada akhirnya teman saya mengakui ya, setelah ngobrol lama itu mengakui dampak dari menggunakan masker aura dan juga minyak pengasihan itu. Akhirnya teman saya mengalami kejadian yang tidak mengenakan itu, yang dipecat sama bos, kemudian ada perceraian dalam rumah tangganya gitu, yang tidak diinginkan gitu, yang tidak diharapkan tadinya gitu. Itu salah satunya ada efek karena tadi tidak menggunakan masker aura dan minyak pengasihan itu. Okay. Gitu. Nah, setelah itu teman saya nggak tahu kenapa dia minta solusi dari saya, minta diobatin. Oke, okay, oke. Okay. Karena aduh, ini efek dari masker aura itu jinnya mengganggu sekali dalam hidup saya gitu. Meskipun sudah tidak dipakai, efeknya kok sampai sekarang masih kerasa gitu. Jadi setelah ngobrol di kafe itu, saya tahu permasalahannya apa. Kemudian ya sudahlah, langsung saya bawa ke rumah. Di rumah langsung saya obatin dia, bukan obatin, di ruqyah ya. Pertama saya mandiin dulu dia menggunakan daun kelor gitu. Kedua saya suruh dia wudu. Nah ketika wudu, saya pegang tuh kepalanya. Ya. Wah, pas dipegang itu ya, energi kekuatan jinnya itu
Wah, benar-benar besar banget. Dan saya pun di situ hampir ini ya, hampir angkat tangan karena saya nggak sanggup. Cuman karena apa ya? Saya percaya kekuatan Allah itu lebih besar daripada kekuatan jin. Okay. Saya lanjutkan saja sih, lanjutkan merukiahnya meskipun dalam hati setengah sanggup, setengah enggak gitu. Tapi bismillah la haula wala quwata illa billahil adzim, saya lawan jinnya itu. Akhirnya dalam waktu setengah jam rukyahnya selesai. Teman saya kembali press lagi, dia bilang, "San, alhamdulillah ya, gua sekarang kerasa bugar, sehat gitu. Yang tadinya wajahnya pas pertama ketemu kusam, itu gitu. Kusam, kelihatan buruk di mata orang lain, kemudian dia kelihatan banyak masalah, kurang seger, sekarang energi gua ini lagi bergairah. Bergairah lagi, kemudian positif, positif banget. Terus kata saya, ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan seterusnya sehat seperti semula gitu. Terus saya ingetin jangan lagi pernah menggunakan pengasihan yang kayak gitu. Percaya diri aja, percaya diri. Setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya masalah, cuman semuanya bagaimana cara menyikapinya aja gitu. Terus semuanya pasrahkan aja sama Allah, jadi percaya diri aja, yang penting percaya diri gitu. Terus masalah perceraian itu udah semuanya itu takdir Allah, nanti juga kamu bisa menemukan pengganti lagi asalkan tidak menggunakan pengasihan-pengasihan itu. Oke. Ini Mas, ini agak cukup sangat menarik sih pembahasan sekarang. Saya penasaran, memang di Facebook ini kan saya suka kayak beli semacam baju kaos gitu, terus topi gitu untuk aksesoris. Memang banyak juga komunitas-komunitas atau ada orang-orang iseng yang semacam menjual bulu perindu gitu ya, semacam hal-hal pelet lah, pengasihan biar orang suka. Itu kan banyak banget Mas. Mungkin di rumah juga, teman-teman di rumah pernah terfikirkan untuk memikat perempuan atau memikat lawan jenis dengan menggunakan hal seperti itu, tidak tahu efeknya akan seperti apa gitu kan. Nah, menurut Mas Isan nih, kan apa yang dialami oleh temannya Mas Isan ini adalah sesuatu yang ia cari sendiri permasalahannya. Kalau ada orang-orang yang mencari hal-hal seperti itu, efek paling terberatnya apa sih? Efek paling terberatnya ya seperti tadi, contohnya perceraian dalam rumah tangga. Karena gini loh, kalau misalnya kita udah berhubungan dengan hal-hal gaib gitu ya, apalagi seperti minyak pengasihan kayak gitu tadi contohnya itu ya, pengasihan-pengasihan kayak gitu, otomatis di dalam tubuhnya itu dia bukan cuman dirinya, dia itu berarti ada jin, ada bantuan jin. Contoh ketika dalam, maaf ya, ketika dalam berhubungan suami istri di dalam rumah tangga, sosok jinnya itu pasti akan ikut. Oh, jadi sosok jin juga ikut dalam hubungan rumah tangga gitu. Iya. Terus dalam perceraian pun, iya, atau mengganggu kan ibadahnya Mas, yang namanya rumah tangga ibadah. Biasanya kan jin-jin yang memang tinggal di benda-benda pengasihan seperti itu kan jin-jin kafir yang mungkin tidak suka dengan orang-orang yang melakukan ibadah. Itu ada faktor Mas untuk merusak gitu. Ibadah pun jadi rusak. Jadi kadang gini ya, kalau misalnya udah menggunakan pengasihan-pengasihan kayak gitu berdasarkan pengalaman-pengalaman pasien-pasien saya gitu ya, kadang ketika sholat itu ya malas. Kalau nggak malas, jadi meninggalkan buat apa ibadah, soalnya udah terlena sama keindahan dunia gitu ya. Terus mungkin ini di luar konteks cerita tadi Mas, kan hal-hal pengasihan itu banyak bentuknya setahu saya. Ada juga yang digunakan dari minyak wangi atau yang hanya disimpan
di dompet, semacam mungkin kayak wafak-wafak lah. Terus ada juga yang bacaan-bacaan yang dilafadkan gitu. Nah, itu pengasihan atau pelet seperti itu sebenarnya efeknya itu benar-benar sangat buruk atau seperti apa sih untuk yang menggunakannya? Jadi gini ya, contoh nih ya, saya kasih contoh aja. Contoh di situs website itu ada amalan-amalan atau zikir untuk membaguskan suara, supaya suara bagus. Lalu di sana, di website itu ada zikirnya, kemudian ada bacaan-bacaan yang harus diamalkan. Nah, ketika diamalkan, langsung suaranya bagus. Jangan salah, itu tuh ada hal-hal gaibnya, ada khodamnya gitu. Jadi sama aja dengan mempersekutukan Allah itu. Jadi musyrik ketika ini ya, ketika mengamalkan supaya suara bagus itu. Ini contoh aja ya. Harus puasa dulu lah, gitulah. Itu tanpa guru. Ya. Nah, itu kan benar kata Mas Ihsan. Kalau kayak bacaan-bacaan doa-doa seperti itu kan sebenarnya harus ada gurunya, harus ada guru yang sahih, yang sahih, yang sanadnya sampai ke Rasulullah gitu kan. Nah, itu kalau misalnya banyak teman-teman di rumah pasti kan yang baca-bacaan zikir atau baca-bacaan hal-hal yang mungkin untuk pemikat lah contoh di website-website kan tanpa guru nih Mas. Itu berarti efeknya lebih berat. Iya pasti efeknya, efeknya lebih berat meskipun sekarang rasanya menikmati nih, menikmati hasil dari zikir itu, zikir yang tanpa guru itu ya. Jadi garis bawahi, zikir tanpa guru itu atau amalan-amalan itu sekarang bisa mendapatkan hasilnya gitu. Contoh zikir supaya wajah berseri-seri gitu, suara bagus. Wah, sekarang bisa dinikmati hasilnya, tapi nanti imbasnya beberapa tahun kemudian atau beberapa lama-lama gitu dia pakai itu, nanti ada efeknya. Jadi ya kita serahkan aja semuanya sama Allah. Ya, intinya lebih percaya diri dengan kemampuan atau kelebihan kita ya. Iya. Percaya diri, jangan pernah menggunakan hal-hal seperti itu. Itu sama dengan perjanjian nggak sih Mas? Kayak perjanjian dengan iblis, setan, atau misalnya sudah melakukan semacam mempersekutukan Allah, nggak sih kalau seperti itu? Itu sudah pasti mempersekutukan Allah, karena ini ya musyrik ya, musyrik menduakan Allah. Jadi dia lebih yakin dengan kekuatan hal gaib daripada kekuatan yang diberikan oleh Allah, padahal Allah itu lebih maha kuasa loh. Kenapa kita lebih bergantung kepada jin, orang pintar gitu? Tapi saya juga pernah ada cerita Mas dari salah seorang teman saya. Jadi teman saya ini pernah sering zikir, dia senang zikir, zikir, tapi tidak diberikan zikirnya ini, tidak dikasih oleh gurunya, melainkan dia mendapatkan dari semacam buku atau website-website tertentu. Dia zikir dengan berapa kali, berapa ribu kali. Teman saya ini tiba-tiba jadi gila. Jadi gila itu gitu. Ada efek nggak semacam itu, jadi gila itu? Iya ada efeknya. Efek gitu. Efek dari ini, efek dari zikirnya mungkin karena kan tidak ada izin mungkin. Karena tidak ada izin, terus kan ada syarat-syaratnya juga tuh biasanya syarat untuk mengamalkannya. Karena tidak sesuai dengan kemampuannya, ya akhirnya mungkin terjadi seperti yang kata Mas Yuda dibilang, jadi gila gitu. Jadi enggak lah, stop. Kita percaya aja sama kekuatan Allah. Ya sih, ya buat teman-teman ada apa gerangan di rumah yang menonton STMJ kali ini, pasti kalian sering lihat juga di Facebook penjualan-penjualan kayak semacam benda-benda keramat atau benda-benda yang pengasihan untuk meningkatkan kepercayaan diri atau meningkatkan omset penjualan. Itu kan banyak banget tuh di Facebook. Dan banyak juga orang-orang yang melakukan transaksi atau percaya dengan benda-benda tersebut kan.
kalau saran saya dari saya sih, benar apa yang Mas Ihsan bilang, kita percaya diri dengan kemampuan kita, tingkatkan lagi mungkin cara marketing kita ketika kita berjualan, atau minimal sih setahu saya lawan jenis itu lebih senang ketika kita ini rapi gitu, wangi-wangi, daripada harus menggunakan hal-hal yang berbau mistis. Nah, mungkin Mas Ihsan bisa memberikan pesan-pesan buat sobat ada pagerangan di rumah, buat teman-teman yang memang masih menggunakan hal seperti itu, alangkah lebih baiknya melakukan seperti apa sih? Kalau misalnya udah ada yang terlanjur menggunakan pengasihan-pengasihan seperti itu, lebih baik ditinggalkan. Ditinggalkan, kemudian bertaubat kepada Allah, sholat taubat, minta ampunan kepada Allah, dan jangan pernah lagi mendekati hal-hal musyrik seperti itu gitu ya. Yang jelas pesan saya, jangan sampai kita tergoda gitu dengan iklan-iklan yang menawarkan seperti minyak pengasihan ataupun seperti tadi masker aura gitu. Jangan sampai, karena itu sama saja kalau kita membeli minyak pengasihan terus tuh masker aura tadi, itu bisa menyesatkan kita menjadi musyrik. Dan ingat ya, kalau misalnya kita beli masker aura seperti itu, biasanya nggak sembarangan itu masker aura, tapi di dalamnya itu masker itu biasanya dipuasain dulu, dipuasain supaya khodam yang di dalam masker auranya itu sangat efeknya itu sangat kerjanya lebih bagus gitu. Wah, nanti malah takut ketergantungan Mas ya. Iya, kalau sudah ketergantungan yang bisa untung dibisnisin juga. Iya, yang untung yang justru dukunnya mungkin semacam itu. Iya, seperti itulah. Jangan sampai. Oke, sobat ada apa gerangan yang berada di rumah yang sedang menonton video kali ini. Pembahasan kita kali ini sebenarnya cukup menarik. Jadi banyak sekali di luar sana yang masih menggunakan ilmu-ilmu atau pengasihan atau pelet, semacam hal-hal seperti itu. Untuk kalian mungkin yang menggunakan hal-hal seperti itu, saya yakin kalian ini tidak merasa percaya diri dengan apa yang dimiliki oleh kalian. Jadi untuk kalian yang masih menggunakan hal seperti itu, kayak masker aura semacam itu atau hal benda-benda yang pengasihan, alangkah lebih baiknya untuk ditinggalkan ya, untuk ditinggalkan. Oh, satu lagi Mas, kan dulu pernah ada zaman batu akik, Ali, batu akik nih. Di batu akik ini kan, menurut pengetahuan saya, pernah baca-baca juga, itu selalu bisa dimasukin khodam-khodam, jin-jin, untuk pengasihan juga gitu, atau misalnya berwibawa biar orang pada takut. Nah, kalau orang-orang yang menggunakan batu akik yang di dalamnya ini ada hal-hal mistis biar mereka percaya diri, itu termasuk tidak yang menyekutukan Allah ataupun termasuk menggunakan benda-benda apa ya, pengasihan gitu juga? Tergantung ia dapat batu akiknya dari mana. Kalau misalnya dia dapatnya dari dukun atau orang pintar, ya itu sudah termasuk musyrik. Kalau misalnya batu akiknya itu hanya untuk seni gitu, dia dapatnya dari toko yang benar-benar jual batu akik gitu, ya itu hanya seni, aksesoris lah ya, aksesoris. Karena batu akik yang ada khodamnya itu biasanya nggak sembarangan didapat. Terima kasih Mas Ihsan untuk waktunya sudah mau bercerita. Semoga dari kisah ini ada hikmah buat teman-teman di rumah untuk menjadi lebih baik, termasuk untuk saya pribadi, untuk menjadi lebih baik, percaya dengan kekuatan Allah dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yuda dan Mas Ihsan yang telah membagikan kisahnya untuk kita semua pada malam Jumat kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak tentunya. Dan jangan lupa komen, dan yang belum subscribe silakan subscribe ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Saya Tama menemani malam Jumat kalian. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya bersama saya tentunya, Tama, dalam Ada Apa Gerangan. Tetap semangat, jaga kesehatan.
selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.